Assalamualaikum, Mbak Ziva. Assalamualaikum, Mbak Ravania. Assalamualaikum, Mbak Azmia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Ravania. Assalamualaikum, Mbak Siva. Waalaikumsalam. Mbak Ravania, sudah dengar suara Ustadz? Dengar. Ya, assalamualaikum, Mbak Ravania. Waalaikumsalam. Sudah disiapkan bukunya? Sudah. Ya, bagus. Sambil nunggu teman-temannya ya. Ya. Assalamualaikum, Mbak. Siapa ini namanya yang barusan masuk? Mbak Nay. Assalamualaikum. Mohon maaf, yang atas nama Om Jajan ini siapa? Om Jajan ini siapa ya? Namanya? Assalamualaikum Mas Maher. Sambil nunggu teman-teman yang lainnya nak ya. Dibuka dulu aja mic-nya. Apa-apa. Nah, mic-nya dibuka dulu aja. Dinyalakan dulu mic-nya. Anak-anak, dengar suaranya Ustadz semuanya? Dengar. Nah, bagi yang ini masih belum dinyalakan videonya, tolong dinyalakan. Mic-nya juga yang masih belum nyala, silakan dinyalakan dulu. Mbak Siva, Mas Adi, Mas Maher, dan Mbak Aisyah, dinyalakan dulu videonya. Nah, gitu Mas Maher. Mbak Aisyah. Mbak Aisyah. Assalamualaikum Mas Abrori.
Mas Maher. Assalamualaikum Mas Maher. Ya, Waalaikumsalam. Iya. Mas Mahes. Mas Mahes. Mbak Syifa, dengar suaranya Ustaz ya. Mbak Syifa. Dengar. Mbak Syifa, biasanya teman-teman yang ikut Zoom berapa anak? Ada yang tahu yang lainnya mungkin? 19. Oh, banyak juga ya. 19. Iya. Iya. Semoga saja nanti semuanya bisa ikut ya. Ayo, siapa yang tahu di antara anak-anak ini satu kelas di kelas 1B itu jumlahnya ada berapa? Teman-teman kalian tuh, ayo. Dua puluh enam. Betul. Betul. Sudah kenal semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Mbak Nay, Mbak Ravania, Mbak Mia, Mas Abrori, Mas Maher, mohon maaf yang atas nama Om Jojan, ini siapa namanya ya? Asma. Mbak Asna, maaf Mbak Asna, saya Ustadz kan belum hafal wajahnya ya, jadi harus bertanya dulu. Mbak Safina Fitri, Mbak Najwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Najwa. Mbak Konita, Mbak Aisyah, Mbak Aisyah Zakia, Mbak Aisyah, Mbak Aisyah. Oh, masih belum. Mbak Konita, Mas Mahes, Mas Zaki, Mas Fatih, anak-anak. Tolong semuanya kalau dengar suaranya Ustadz dinyalakan dulu mic-nya. Untuk sementara ini dinyalakan dulu. Mic-nya dinyalakan dulu semuanya. Baik, iya. Masih ada yang belum ini. Mas Mahes dan Mbak Safina. Silakan dinyalakan dulu mic-nya. Apa? Itu headset-nya diambil Ais. Yang lima apa? Bisa.
Sudah bisa dimulai Nana ya. Dengar suaranya Ustaz semuanya. Dengar. Baik. Mulai lagi. Sebelumnya sudah menyiapkan buku LKS Bahasa Arab. Buku LKS Bahasa Arab. Semuanya coba ditunjukkan. Tunjukkan semuanya. Oke. Mbak Ais. Mbak Ais, buku LKS-nya. Mbak Aisyah. Baik. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready? Yes. Al-antum musta'idun? Apakah kalian siap? Siap. Naam, ana musta'id. Ya. Bagaimana? Naam, ana musta'id. Baik, anak-anak. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran kita. Istidadan. Siap. Ustaz tunjuk yang memimpin doanya. Boleh? Akan Ustaz tunjuk yang memimpin doanya. Halo anak-anak. Ustaz tunjuk ya. Mbak Sipa? Mbak Sipa? Ya. Mbak Sipa silakan pimpin doanya, Nak. Mbak Sipa, silakan dipimpin doanya. Ya. Akan Ustaz dampinginya ya. Silakan Mbak Sipa. Istidadan, ayo. Let's get ready to pray to Allah together. Nad'u ila Allahi ma'an. Irfa'u aydiyakum du'aan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Masih ingat 5 aturan belajarnya? Ingat 5 aturan belajar? Coba. Ayo bersama-sama 5 aturan belajar. 5
Aturan belajar di dalam kelas. Satu. Nana, ikuti instruksi ustaz dan ustazah dengan cepat. Dua. Ayo dua. Angkat tangan jika ingin berbicara. Tiga. Angkat tangan jika ingin meninggalkan kelas. Empat. Membuat pilihan cerdas. Ya. Lima. Membuat ustaz dan ustazah senang. Belum hafal. Dapat semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sobat aku khair. Satu kamar lagi itu ya, kamar tamu. Coba aku khair. Silakan dijawab. Coba aku khair. Coba aku khair. Coba aku. Coba aku. Nur. Kalau Ustaz tanya coba aku khair, anak-anak jawabnya apa? Coba aku nur. Ya, ayo bersama-sama ya. Ustaz ulangi. Sobakul khair. Sobakun nur. Sekali lagi ya. Marratan wahida. Sobakul khair. Baik. Sahih. Kaifa halukum? Ana. Bi khair. Alhamdulillah. Ulangi lagi. Kaifa halukum? Ana bi khair. Alhamdulillah. Pintar. Marotan wahida, oke? Sekali lagi. Kaifa halukum? Ana bilkhair alhamdulillah. Syukran jazilan, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Anak-anakku sekalian. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar anak-anak? Sudah. Apa yang masih malas-malasan? Ayo, yang masih malas-malasan angkat tangan coba. Yang masih ngantuk siapa? Yang masih kantuk siapa? Enggak ada yang ngantuk ya? Alhamdulillah, semuanya sudah semangat. Baik anak-anak sekalian. Bisa tepuk semangat? Bisa. Coba tepuk bisa. Semangat. Sama-sama. Tepuk semangat. Baik, kita mulai. Ustaz ingin anak-anak membuka bukunya, buku LKS Bahasa Arab. Ya, halaman 5. Halaman 4. Coba
Sudah semua? Kolas? Sudah. Menanyakan kolas. Kolas itu artinya sudah ya. Kalau sudah berarti jawabannya kolas. Paham? Fahimtum? Fahimtum? Fahimlah. Kalau anak-anak tanya fahimtum dan sudah paham apa yang dikatakan Ustaz, apa yang diterangkan Ustaz, jawabannya fahim. Fahim? Nah. Ya. Coba Ustaz tanya lagi. Fahimtum? Iftahu, buka buku kalian Shohifah Arba'ah halaman 4. Iftahu kitabaku, buka buku kalian Shohifah Arba'ah halaman 4. Halaman kelas. Kelas jami'an sudah semuanya? Sudah. Baik. Diperhatikan. Mari kita baca bersama, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya anak-anak silakan perhatikan slide yang Ustaz munculkan di layar ini. Kelihatan anak-anak? Kelihatan. Baik. Diperhatikan. Pada pertemuan hari ini, ya, kita belajar tentang pelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa bahasa Arabnya apa? Pelajaran bahasa Arab itu apa bahasa Arabnya? Darno. Pelajaran bahasa Arab itu ini loh. Bahasa Arabnya Darsul Lughatil Arabiyyah. Apa anak-anak? Darsul Lughatil Arabiyyah. Pelajaran bahasa Arab. Lil faslil awal untuk kelas 1. SD Nurul Faiza Al-Madrasatul Ibtidaiyah Al-Islamiyah Nurul Faiza. Ini namanya SD Nurul Faiza. Ini bahasa Arabnya ini ya. Paham ya? Baik, pada pertemuan hari ini kita akan belajar pelajaran kelima. Pelajaran keberapa anak? Pelajaran keberapa anak? Kelima. Ayo tirukan Ustaz bersama-sama. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu. Pelajaran kelima. Pelajaran kelima. Pokok bahasanya adalah al-adadu. Bersama-sama. Al-adadu. Al-adadu. Bersama? Al-adadu. Siapa yang tahu artinya al-adadu? Bilangan. Bilangan. Benar. Anak-anak, sebelum Ustaz lanjutkan, anak-anak sudah tahu apa belum bilangan itu bahasa yang digunakan dalam bahasa Arab. Lagi? Ada bilangan? Dua. Lagi? Tiga. Empat. Dan seterusnya. Anak-anak ada yang sudah mengetahui bahasa Arabnya angka lima? Apa bahasa Arabnya? Hum satun. Betul, Sayyib. Ya, sahih. Satun lima. Coba. Sekarang kita ingin tunjukkan. Kita baca bersama-sama ya. Ya. Baca. Wahidun satu. Sama? Satu.
Wahidun satu. Satu. Wahidun satu. Wahidun satu. Wahidun satu. Isnaini dua. Isnaini dua. Kata isnaini sebelumnya diperhatikan, kata isnaini bisa berbentuk isnani. Apa Nana? Isnani atau isnaini artinya sama-sama dua. Nanti Ustaz ajari nyanyiannya ya, kita tunjukkan sama apa kita dulu satu persatu. Salah satu tiga sama tiga. Salah satu tiga. Salah satu tiga. Baik. Salah satu arba'atun empat. Arba'atun empat. Arba'atun empat. Baik. Lanjutkan. Om satu lima. Om satu lima. Tiga kali ya. Om satu lima. Om satu lima. Sebelum Ustaz lanjutkan, Ustaz akan menanyai satu anak dari kalian. Ya, coba bukunya ditutup dulu. Bukunya tutup dulu sementara. Ditutup dulu. Udah. Suaranya bisa lebih keras, Ustaz. Mbak Safina. Bahasa Fina apa bahasa Arabnya angka tiga? Satu. Berapa? Angka tiga? Salah? Salah satu. Betul. Salah satu tiga. Baik, betul sekali. Akan usah lanjutkan. 6. 6. 6. 6. Kita tun 6. Sitatun 6. Ayo bersama-sama. Sitatun 6. Sitatun 6. Sitatun 6. Sab'atun. 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 Sama niatun delapan. Is'atun sembilan. Yang terakhir. Asyaratun. Tambah satu lagi. Nol. Apa nol? Sifrun. Apa?
Shift run nol. Apa? Shift run nol. Ya. Mana cua? Mas Maher. Mana cua? Ya Ustaz. Ya. Kita belajar angka 1 sampai angka 10 dulu ya. Ya, kita belajar angka 1 sampai angka 10 ditambah dengan 0-nya. 0-nya 0. Tanya Mas Mas. Suaranya Ustaz bisa lebih keras. Sudah full. Bisa ini? Sudah full. Masih kurang keras anak-anak? Masih kurang keras? Sudah. Setelah kita belajar bahasa Arab angka 1 sampai 10 ditambah dengan angka 0, apakah anak-anak juga sudah tahu angka-angka Arabnya? Sampai 3. Di dulu. Ya, sudah tahu ya? Baik, bentar. Enggak, kalau dia tahu ini dianggap berapa. Ini angka 1 ya. Angka 2-nya seperti ini. Angka 3-nya seperti ini. 4 seperti ini. 5 seperti ini. 6 seperti ini anak-anak. 8. Maaf Ustaz, enggak ada gambarnya. Gambarnya? Iya. Ada. Ya, ada gambarnya kita loh, Dek. Bentar, Dek. Ya, enggak. Ini angka satu yang enggak ada. Baik. Sambil menunggu Ustaz memasukkan gambar-gambarnya, kita belajar menyanyi dulu ya. Menyanyi dengan angka-angka Arab. Bilangan-bilangan Arab. Baik anak-anak Ustaz kalian. Mari. Tirukan Ustaz. Mungkin anak-anak sudah pernah tahu. Ya. Sudah pernah tahu. Ya, bos ya. Asyaratun. Ada siapa? Sudah hafal? Coba Ustaz tunjuk. Mas Abrori. Mas Abrori angkat tangan. Oh, Mbak Najwa. Baik, sama Mbak Najwa. Mas Abrori sama Mbak Najwa. Coba dinyanyikan lagu tentang bilangan angka 1 sampai 10. Coba bersama. Wahid, Isnan, Salasa.
Ayo mulai. Walikum satu isnan. Dua. Ayo belajar sih mulai dipanggil. Om satun. Waidun satu. Enam. Salah satu. Sabatun. Empatun. Om satun. Lima. Satun. Enam. Satu, delapan. Baik, kakak-kakak sekalian. Sudah hafal ya? Sudah ada ya? Sudah hafal semuanya? Baik, kalau sudah hafal semuanya, Ustaz ingin tahu. Coba dikerjakan. Buka halaman 5, Nana. Halaman 5. Bentar, sebelum mengerjakan halaman 5, Ustaz tunjukkan dulu angka-angka Arabnya yang tadi Ustaz katakan. Nah, ini. Coba. Ini angka Arab. Angka 1. Kelihatan ya? Coba. Kita mulai ya dengan bahasa Arab, dengan dinyanyikan bahasa Arab. Coba. Bersama-sama. Wahidun satu isnan empat. Om satu lima satu tujuh sama satu delapan satu sembilan satu sepuluh. Bilangan baik anak-anak, angka 0 atau tadi sifrun, ini angka 0 yang untuk blok ini namanya sifrun. Ini halo, halo, maaf terputus ya. Angka 0 itu dilambangkan dengan titik, anak-anak. Dilambangkan dengan apa? Titik. Titik. Jadi dalam bahasa Arab, dalam angka Arab, angka 0 itu dilambangkan dengan apa? Titik. Hanya titik saja. Ya, kalau titiknya ada di awal, kalau anak-anak ingin menulis 1, berarti titiknya di depan. 0 titik, terus tambah satu angka. 0, 1. Jadi titik, 1. Kalau titiknya ada di belakang, berarti menunjukkan puluhan. 1, 0. 1, titik. Berarti angka berapa? 10. Ustaz, cari dulu. Bentar ya. Kok Cindy? Nih. Jemblong. Ini apa sih? Ini di masjid.